Salah. Okay. Cinta dapur. Hai guys. Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, kalau sebutlah pasal filem Indo. Filem apa yang korang ingat? Of course lah, ada apa dengan cinta. Oh. Baik satu, baik dua, ada apa dengan cinta di hati ya. Kamu lakukan ke saya itu jahat. Banyak. Tapi paling favorite? Tapi yang paling favorite saya bagi okay. Skrip dia, saya bagi skrip dia. Okay. Jadi, sebagai seorang sahabat, kau akan ku hantar ke kampungmu, tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya. Yang beradat berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Baru-baru ni yang paling saya suka, Gundala. Very the vibe Nusantara walaupun dia superhero. Stupid Boss. Oh, My Stupid Boss yang Reza Rahadian berlakon tu. Ya, Stupid Boss yang dua. Itu last. Yang dua. Okey. Okey. So hari ni kita nak main The Girl Movie tu. Itu. Edisi filem Indo Popular. Yeay. Yeay. Ada apa dengan cinta? Berbeda aku dan engkau. Ada apa dengan cinta? Kamu harus seperti itu. Boleh tekan terus ah. Boleh tekan habis ah. Ini fenomenal dulu. Fenomenal. Oh, ada tak ada cerita ni? Tak. Cahaya dengan indah. Oh, tak. Saya suka pelakon yang lagi satu rambut pendek tu. Itu saya punya fashion icon. Yang macam kasar sikit tu. Nirina Zubir nama dia. Dia pergi mana sekarang? Saya tak tahu dekat mana sekarang. Apalah. Saya apa ikut lagu dia? Saya dah main cerita ni famous. Saya tak hafal. Dia ni couple back then. If you love somebody, would you be the same? Yes. Yeah. My heart. Salah! K-rap. My heart. Salah! Heart! Oh, yeah. Heart! My heart! Lagu dia! Wow. I ingat my heart. Nama dia salah, my heart. Bukan my heart. Bukan my heart. Ooh, bukan my heart. Heart. Ah! I ingat my heart. Woo! Di dekat engkau. Bukan. Oh, kita budak kecil lagi waktu tu cerita tu keluar. Kan? Sekolah. Mendengar. Saya tak tengok cerita ni. Oh, arwah. Saya tak dengar arwah. Ini tak siap saya masa ni dia apa lagi tu baru kahwin kan? Saya tak pasti. Ada yang kurang pak? Oh! Cerita apa kan? Arwah lelaki dia. Tapi saya tak ingat tajuk ni. Saya ingat. Ampun, tak ingat. Tapi saat ini sudah saya bakar selama 5 menit dengan pengapian yang mata. Arwah cap. Jadi tidak mungkin terlalu kering. Jadi saya yang salah. Alamak. Bagi clue ni. Bagi clue. Cubalah teki. Dia macam kacang something. Sos kacang? Betul. Saya tahu. Okey. Cinta. I talk. Salah. Okay. Cinta dapur. Yes. Kira-kira Allah yang hap Asyafi dan aku tu dia berhijrah dekat dunia. Sos kacang. Betul. Wah, ia kan cinta sate je, tu bukan lagu. Sate-sate, bukan lagu cinta sate. Favorite dia. Kan? Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja? Saya suka cari di cakap. Ganti dengan persahabatan yang kekal. Saya suka skrip dia. Skrip movie ini sangat teguh. Kau sangat padu. Bukan saya lorinya tapi. Bukan tunangan. Bukan isteri ku. Tetap jaga dari orang lain. Sini. Oi. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dang. Fun fact, saya tak pernah tengok cerita ni. Serius lah. Nama cerita ni ialah Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Betul! Yeah. Saya tak tengok cerita ni. Tapi cerita tu daripada dulu sampai sekarang ada je dekat laptop saya. Tapi tak tertengok-tengok. And sekarang dah dekat Netflix. Dekat... 为何要购买原装光碟?
金蝶，而不是刻录版光碟、紫碟。Tapi mereka tidak pernah. Oh ya, ya, tahu, saya tahu ya ni. Kalau sini berapa? Satu ke dua ke tiga? Tiga-tiga tajuk pun saya ketiga. Lihat mana satu. Berarti saya tidur, saya dah tak tengok dah. Ya Allah. Slow. Agak slow lah. Tapi saya tahu lah kisah movie ni. Jawab-jawab lah ni. Okey. Saya suka Rudy Habibie lah. Rudy Habibie apa? Habibie dan Ainun. Betul. Rudy Habibie lagi satu so, filem dia juga. Dia kira-kira debut lah daripada cerita. Ha, dia oh. Macam si prequel. Kisah kehadian. Habibie dan Ainun. Betul. Ni yang pertama kan? Ya. Ah, yang pertama ni dia cakap dengan isteri dia yang dia nak adakan kapal terbang tu ke Indonesia. First kapal terbang ke Indonesia. Gitu ya. Ini cerita pasal Habibie dan juga Ainun. Oh, ni kisah pasangan ni. Ah, yang satu lagi tu fokus Habibie kepada si suami. Hmm. Sudah semua? Okay. Dia macam like historic romance lah kan? Macam like romance untuk presiden yang ketiga Indonesia. Jadi filem ni pecah panggung tau. Yes. Saya tak tahu lah dia pecah di bioskop Indonesia. Cik bioskop ke? Mesti kat Malaysia. Bioskop! Bioskop! Maafkan dia teman-teman. Ampunin gue, ampunin gue. Wah, handsome dia. Tidak. Ini adalah fenomena. Fenomena apa lagi? Remaja ketika ini. Betul. Ketika 2000, awal 2000. Pergi kok. Aku juga bila punya. Emosi mengalahkan logika. Tak sempat nak baca. Jawab lah soalan tu. Tahu. Sedap lah lagu ni. Pertama kali aku. Saya tu Kaina dulu. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta lagu? Bila emosi mengalahkan logika, terbukti membanyakan ruginya. Benar kan? Emangnya kita punya emotions control lah, Lonceng. Kita jangan terlalu emosi. Kita harus berfikir secara waras. Jangan ikut-ikutan emosi ya, guys. Ada apa dengan cinta? Betul. Jadi dalam ada apa dengan cinta ni, ada satu part tu lagu yang dia menari tu. Tu best gitu. Yang dalam bilik tu. Yang dalam bilik tu. Yang dalam bilik tu. Yang dalam bilik semua tu. Oh, yo. Okay. Ini sarukan cincin. Apa saya suka gila. Ni movie apa ni? Dia cakap nanti dia cakap French. Bonjour, vous êtes de voyage. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Tak movie. Tak. Setel movie kan? Dia patut sting. Satu je, tak payah ada nombor dua dah. Cici, Aisyah, maaf. Aisyah. I fall in love. Betul. Saya tengok cerita ni masa sekolah rendah. Kan saya kata kau nak katam cerita berapa kali? I fall I'm in love. Betul. Yeah. Oh, I fall I'm in love. Oh, cerita ni ada kat Netflix. Ada. Entahlah. Saya ingat scene yang bunga api tu sebenarnya. Yang dia macam dia dapat gaduh. Dia tengok bunga api, dia cakap this exact word lah. Dengan muka bapa belur lagi. Ada macam the exact word tu dengan muka bengkak-bengkak. Jangan sampai gue berubah pikiran. Ni semua cerita lama Izzah bagi ni. Tapi saya tahu cerita-cerita Izzah bagi ni semua cerita-cerita romantik. Cerita-cerita itu tak ada. Cerita-cerita yang sastrawan Kartini ke. Kartini. Saya tidak akan merasmikan berita. Ini kan cerita budak-budak kecil tu. Saya tengok. Saya rasa ni. Tak boleh jadi. Betul. Betul sekali. Aina! Saya lagi. Awak nak try?
Try lah. Okey, saya dulu. Laskar Pelangi. Betul. Okey, lepas ini saya bagi awak lah. Pelangi takkan terikat waktu. Menarilah dan terus tertawa. Saya salah tekan. Laskar Pelangi. Ingat dah lirik dia. Hui. Kita orang tengok daripada segi budaya dan juga pendidikan ketika itu, zaman ini. Itulah yang saya, yang kita belajar. Tapi cerita ni lebih kurang macam teacher theory kan? Cerita tu sedih gila. Cerita tu sedih, sedih kan? Dia macam like mengimbau zaman-zaman kita sekolah yang fikir juga lah orang yang tak berkemampuan sekolah kat kampung, sekolah pondok. Kira certain people ni dia pandai tapi opportunity tu tak ada, resources tu tak ada. Buka cadamu Aisyah. Saya suka gila cerita ni. Saya dah dapat. Buka apa? Buka pudamu Aisyah. Yeah. Cadarmu Aisyah. Tapi itu banyak. Ni kan. Tak, ini yang the first one. Seorang gadis Mesir bernama Nuro. Nau tak? Ini kita. Saya tidak pernah mengakuasai siapa. Ini fitnah. Fitnah Aisyah. Fitnah. Ya Fahri, ya Fahri. Saya dengar awak. Aisyah. Ya. Saya dengar. Saya tahu awak tak buat semua itu. Apa? Ya? Saya lagi. Apa nak saya bagi aman? Sekejap, saya confused dengan jawapan dia. Awak cuba cakap, awak kena confident dengan diri awak. Ayat. Ayat cinta, lagu. Okey. Lagu besar. Aisyah. Ayat-ayat cinta. Desir pasir di padang tandus. Bukan cadang Aisyah. Bukan kan, tak payah nak tukar. Desir pasir di padang tandus. Jam dia pun saya rasa sama juga tajuk. Tak. Ayat cinta. Ayat cinta. Ayat cinta. Ayat cinta. Betul. Yes. Awak selalu tak confident kan dengan tak ada sebab answers dari dulu lagi. Bila awak cakap ayat cinta? Betul ke? Betul ke? Betul. Dia stand alone untuk nombor satu. Tak payah ada nombor dua. Betul. Cari Habibie dengan Ainun tu lah. Saya rasa ayat cinta dua pun best juga sebenarnya. Cumanya. Maafkan bila ku tak sempurna. Korang tu suka. Suka. Saya suka sana. Suka. Kira yang lama-lama tu kita suka sebab dia memori lah. Kita teringat-ingat semua. Tapi nak segi obviously quality wise sekarang lah mesti lagi elok kan. Yang saya tengok lah yang saya tengok Kartini. Oh yes, Kartini. Kartini, Dilan, Milia. Kalau Perk saya tengok yang filem Malaysia baru ni, sinematografi dia lawa gila. Colour dia cantik, vibes dia macam vibes filem-filem lama gitu. Tapi kalau yang filem lama ni, dia memang akan mengimbau kenangan kita di masa sekolah. Tengok tu dengan siapa pula kan. Lepas tu bercerita dengan siapa time tu tengok cerita tu. Okay, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan follow IG Saizmi TV. Kat mana korang nak letak kali ni? Sini. Sini. Tengah. Sini. Okay.